Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal BRI Liga 1 selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil Liga 1 pekan ke-7, Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023, PSIS Semarang menang 2-0 atas Arema FC, Barito Putra menang 2-1 atas Dewa United, Trans FC menang 3-1 atas Madura United, Persija seri 1-1 dengan Borneo FC. Klasemen sementara Liga 1, Barito Putra di posisi pertama dengan 13 poin. Disusul Madura United di tempat kedua dengan 13 poin. Persija Jakarta di peringkat ketiga dengan 12 poin. Dan Trans FC di peringkat keempat dengan 12 poin. Sementara itu di zona degradasi dihuni oleh Persib Bandung, Bayangkara FC dan Arema FC. Top skor sementara Liga 1, Gustavo 7 gol, Alex Martins dan Ciro Alves 5 gol. Top asis sementara Liga 1, Alexis Messidoro 5 asis, Witan Sulaiman 4 asis, dan Matis Mier 3 asis. Jadwal Liga 1 pekan ke-8. Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023, PSM Makassar versus Bali United, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal Liga 1 pekan ke-8, Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023, Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar, Persik Kediri versus Persis Solo, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.